Ya, selamat pagi teman-teman. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Kali ini ada yang istimewa teman-teman. Ada satu unit mobil bekas istimewa Volkswagen Caravelle tahun 1992. Ini transmisinya manual teman-teman ya. Jadi ada yang matic, ada yang manual. Dan ini bensin 2500cc, 5 silinder, tahun 92. Platnya R, pajaknya murah teman. Hanya sekitar 800 sampai 900 ribuan teman-teman. Dan kondisinya ini masih, insya Allah teman-teman masih masih banyak orinya. Ya, kalau teman-teman tahu, ini yang tipe long wheelbase ya. Jadi ada yang short wheelbase, ada yang long. Dan ini tipe yang long. Ini panjangnya kurang lebih ya teman-teman. Buat teman-teman yang lebih tahu mungkin nanti bisa komen di video ya. Ini 5,2 panjangnya, tingginya sekitar 1,8. Lebarnya ini 1,9 teman-teman, hampir 2 meter lebarnya. Ini dia untuk tampilan dari depan dari VW Caravelle tahun 92 manual. Untuk headlampnya dia masih halogen biasa dan masih bagus ya teman-teman ya kondisinya, nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak. Dia sudah ada fog lamp. Untuk kacanya teman-teman, untuk saat ini kadarnya masih retak, tapi tenang aja teman-teman, kita sudah pesankan dan kita sudah dapat kacanya, tinggal ganti aja. Itu kemarin infonya gantinya harganya itu 3,5 juta teman-teman, dan masih bisa dicari. Ini untuk headlamp sebelah kiri ya, ini lampu sen, ada fog lamp juga. Oke ya teman-teman, nanti kita muter dulu ya teman-teman ya. Nih teman-teman bisa lihat ya, panjang sekali ya ini Caravelle. Kenapa KTT? Jadi dulu mungkin sedikit review sejarah dulu ya teman-teman. Dulu tahun 92 Indonesia jadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi negara non-blok, nah, di Indonesia. Dan ini salah satu yang mobil yang dulu dipakai untuk diplomasinya atau mungkin security-nya gitu ya, waktu acara itu ya, gitu ya. Ini warnanya abu-abu ya teman-teman, atau biru ya. Oke, kita lihat untuk ban kiri depan teman-teman, masih oke ya, masih tebel-tebel. Dia pakai velgnya, ukurannya dia O-ring 16 20565. Ini well dognya pakai Mercy ya. Ini velgnya seperti ini. Buat teman-teman yang lebih tahu ini velg orinya atau enggak, bisa komen ya. Spionnya seperti ini ya teman-teman ya. Dia sudah elektrik juga. Sudah elektrik. Terus dia berarti 1, 2, 3, 4, 4 pintu ya dengan yang di belakang. Karena yang sebelah kanan dia close. Ini untuk yang sebelah kiri pintunya seperti ini ya. Unik ya teman-teman ya. Nah gini. Ini untuk sekalian ya teman-teman, interior dalamnya juga ya. Ini untuk door trim di sebelah kiri depan. Dia sudah ada electric mirror ya. Ini ada pegangan begini. Ada speaker. Ya, terus joknya sudah dilapis kulit ya. Warnanya emang warna seperti ini ya. Warna silver-silver begini ya. Nah, dia ada unik teman-teman. Ada armrest ya. Ini ada armrest. Di situ juga ada armrest, di sini juga ada armrest. Keren. Transmisinya manual ya. Ini ada tempat penyimpanan di sini. Nah, ini teman-teman, ini STNK-nya. Ya, pajaknya, totalnya, PKB-nya cuma 700 ribuan ya, teman-teman ya. Ini ada kisi-kisi AC di sini, ada tweeter juga di sini. Terus atasnya ada sun visor dengan cermin. Untuk plafonnya juga masih bagus ya teman-teman. Ini bannya masih ori, masih bludrunya. Karpet bawahnya juga masih ori ya, bludru. Ini ada footstep ya, begini ya untuk naik. Ya, ini saya naik. Nah, ini hand rem, sudah sabuk pengaman. Dan ini untuk pengaturan jok ya. Nah, ini recliningnya di sini ya teman-teman pengaturannya. Kalau ini ada AC, untuk ini yang untuk AC belakang, ini untuk yang depan. Kemudian ini ada mobil zaman dulu ya, ada asbak, kemudian ada lighter di sini. Untuk audionya ini gantian aftermarket pakai GVC. Ini untuk
rear defogger, pemanas kaca belakang ya, aktifin. Ini kisi-kisi AC yang di tengah. Jadi begini ya. Ini untuk saklar wiper, jadi kebalikannya ya teman-teman, kalau mobil Eropa yang sebelah kiri. Ini untuk lampu sen ya, sorry. Saklar wipernya yang sebelah sana. Steernya masih original ya, palang 2. Dan kondisi joknya juga masih bagus ya, nih. Tuh, teman-teman lihat. Oke, dan dia ada monitor ya di sini ya. Ada monitor, kemudian ada lampu-lampu. Ini masih nyala semua ya, teman-teman. Tuh. Masih nyala. Sun visor. Kalau yang sisi driver tidak ada cermin. Oke, kita lanjut ke bagian baris kedua. Oke, dia ini teman-teman layout di baris pertama ya, teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ke bagian kedua nih, caranya begini. Dorong. Iya. Lah, ini ya, teman-teman. Tuh. Jadi dia 1 2 3, 3 baris ya, teman-teman ya. 3 baris lebar banget ya, teman-teman. Asik banget buat duduk. Dia sudah ada armrest-nya juga ya untuk di baris kedua. Ya, baris ketiga juga ada armrest-nya yang di sebelah sini. Ya, ini saya coba masuk ya. Ini saya masuk. Tuh. Waduh, enak teman-teman. Ini dia layout-nya dari depan ya, teman-teman ya. Oke, sekalian ya. Itu ada pengaturan power window, itu pengaturan electric mirror-nya. Ya. Misterinya ya. Itu area speedometernya, jadi kecepatan, RPM, terus ada indikator bensin sama indikator suhu ya, suhu mobil. Ini untuk hazard ya, tombol hazard. Oke, luas banget ya teman-teman, asik. Ini untuk dalamnya ada lampu ya di sini ya, terus ini dalamnya. Wow, ada AC ya, AC untuk di belakang, ada lampu juga. Semua kordinnya masih ada ya, sabuk pengaman juga ada, sudah ada sabuk pengaman. Wah, keren banget nih teman-teman kalau mau buat family car ya, jalan-jalan hari Sabtu Minggu, keren banget nih mobil. Oke, kemudian untuk ban kiri belakang juga masih oke ya teman-teman ya, masih lumayan tebel-tebel. Oke, kita lanjut ke bagian belakang teman-teman. Ini dia untuk bagian belakang. Jadi model pintunya membuka seperti ini ya teman-teman ya. Ke samping kanan dan ke samping kiri ya. Ini dibuka. Ini gede banget teman-teman. Lebar banget. Ya. Mantap. Ini ada beberapa tempat penyimpanan di sini ya. Ini bisa buat muat banyak nih. Ya, teman-teman mau camping, mau apa, segala macam bisa. Ini ya, kordennya, tirainya, ya, rear defogger-nya. Oh, unik ya teman-teman ya, satu kaca di rear defogger-nya. Oke. Saya tutup ya teman-teman ya. Jadi, ini tampilan dari belakang, seperti ini. Ya. Dan wipernya juga ada dua ya, wipernya ya. Dia masih ada tulisan VW Caravelle GL, logo VW di sini. Ini tempat plat nomornya ada di sebelah sini. Untuk lampu belakang juga masih, sepertinya masih original semua ya. Oke, nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak, yang sebelah kanan juga. Ini dia untuk tampilan layout mobil di baris belakang sebelah kanan mobil nih teman-teman. Sudah lengkap ya, kaca film sudah lengkap. Keren banget teman-teman, unik, rare, istimewa, jarang ada. Jadi ini pintunya, di sini sudah nggak ada pintunya ya, sebelah kanannya. Ini ban kanan belakang kondisinya masih oke. Ini ada tulisannya VW Caravelle, ini stiker. Ini yang tampilan depan, ban kanan depan. Oke, kita lanjut di sisi driver. Ini dia untuk door trim di pintu driver ya. Ada speaker, kemudian ini yang tadi ya, electric power window sama electric mirror. Ini ada pegangan tangan. Ada tirai juga ya sampai di sisi driver.
Ini untuk pengaturan auto leveling lampu. Ini untuk untuk tombol on off lampu depan ya, lamp utama. Ini untuk fog lamp. Ini kisi-kisi AC-nya bisa diputar begini ya. Terus ini ada tempat penyimpanan juga. Steer-nya ini ya. Ini ada pengaturan. Nah, height adjuster teman-teman. Oh, masih ada. Jadi ada ya. Cok untuk sisi drivernya ada ya. Ini ada armrest juga. Nah, gini. Armrest-nya untuk di sisi driver. Lengkap ya teman-teman. Ini ada monitor ya teman-teman tadi ya monitornya. Itu tuas pedal kopling, krem dan gasnya ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mau lihat mesinnya. Mesinnya ada di kita bisa lihat dari kap mesin nanti cara buka kap mesinnya teman-teman begini ya. Kalau di VW Caravelle cara bukanya ini ada tuas kita tarik begini. Terus kita ke area kap mesin. Nanti ini ada tombol begini ya. Ini warna merah. Buka dulu, set, begini, terus dorong ke dalam, baru diangkat. Ya, dan nanti dia begini, ya. Nah, ini yang menyangganya seperti ini. Keren ya. Ini mesinnya 2500cc, bensin, masih karburator ya. Juga ada lampu di sini teman-teman. Ya, masih nyala lampunya ya. Masih nyala, ini fungsinya teman-teman kalau misalnya mobil ada apa-apa macet malam hari ini bisa buat penerangan gitu ya. Keren ya, itu akinya ada di situ ya. Dan teman-teman VW Caravelle ini 92 ini dijual teman-teman ya di kota Purwokerto. Sekali lagi, VW Caravelle 92 XKTT long wheelbase plat R pajak jalan bulan 11, pajaknya murah 800 ribuan sampai 1 juta di Platinum Mobil Purwokerto. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang lagi mimpi beli mobil bisa terwujud, bisa beli mobil cash. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di video vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.